Kita tunggu sampai jam berapa, Bu Loli? Pak Mustolnya, Pak Mustol, Pak Ahmadnya keluar lagi. Dia mendoa gimana ya? Iya, Bu Ita. kayaknya jaringan kayaknya. Pak Ahmad masih proses. Ada masalah nih, ada kendala teknis. Saya baru aja ngobrol. Gimana? Disepakati aja. Mau ditunggu sampai pukul berapa? Nanti dicarikan solusi untuk pengganti moderator. Gimana, Mbak Loli? Moderator bukannya Pak Mustoleh ya? Ya, tuh aku. Oh, doa. Oh, Iya. doa. Oh, saya salah. Iya. Pak Ahmad, moderatornya. Oh, datanya Oh. Pak Ahmad, Bu. Ya, saya kesepakatan aja gimana, Mbak Rita? Pak Mustole boleh sekaligus moderator. Sambil nunggu Pak Karena Ahmad. sepertinya ada kendala teknis ya. Beliau sih siap untuk apa namanya mendampingi kita dari pagi juga sudah komunikasi sama saya. Malam komunikasi dia kendala juga, ternyata sekarang pagi juga ada kendala nih kayaknya nih. Gimana Mbak Loli? Ya, Mau kesepakatan. dimulai saja. Ya, dimulai aja. Nanti jadi sementara Pak Mustoleh dulu gitu. Bagaimana? Moderatornya. Sambil sambil Iya. nunggu. Saya. Di antara yang hadir ini, apa yang lain mungkin ada yang bersedia gitu, Bu? Mas Ali. Mas Hilmi. Atau Mas Esa? Boleh. Esa? Yang lain lagi mungkin ya. Mas Arif? Ini kita mau main tunjuk-tunjuk ya? Ya, Kayak bener. izin, mohon izin. Ya. Kalau mau dimulai, ini kan sambil menunggu Pak Ahmad selaku moderator, kan Mbak Mita ini kan jadi MC ya, sementara MC dulu yang menjalankan sambil menunggu Pak Ahmad, sehingga nanti Pak Ahmad siap tinggal oper aja. Kalau Mbak Mita Oh, kan baik. Kalau udah begitu, Bu. paham ya acaranya. Kalau yang baru lagi ntar baca lagi lama lagi ntar bisa sampai jam 1 malam ini acaranya. Saya udah nggak sabar pas saya mau baca puisi ini. Ya, saya kira gitu aja. Ya setuju Pak, setuju itu setuju ya Pak. MC yang jadi moderator sementara. Ya ini Mas Ahmad sudah masuk, Mas Ahmad siap. Mas Ahmad, cek sound.
Mas Ahmad. Mas Ahmad. Halo. Hai hai. Apakah sudah bisa Mas Ahmad, mic-nya dibuka, sound-nya dibuka, kita menunggu suara Mas Ahmad. Ya, saya kira dimulai aja ya. Baik, boleh aja ya. Masih jalan mungkin, masih di motor. Baik. Pada waktunya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi suahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Dr. Nolita Sari SIPM HUM selaku Ketua Persaudaraan Alumni Universitas Syarsi periode 2017-2021 dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Pembina Persaluni yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ibu Indah Kurnianingsih SIPMP selaku koordinator pengabdian Prodi Ilmu Pustakaan Universitas Syarsi. Yang kami hormati Bapak Promiensa Atyantama MP selaku penasihat Persaluni. Tak lupa pula Bapak Nur Haryanto SIP selaku pendiri dan ketua pengurus Persaluni periode pertama dan kedua, juga sebagai penasehat pada kepengurusan periode 2017-2021. Yang terhormat pula Ibu Siti Nurningsih MP yang selalu memberikan arahan kepada kita. Yang terhormat Bapak Sutriyono SIP MPDI selaku pembahas dalam sesi diskusi tentang budaya organisasi. Selanjutnya Bapak Benny Ambonif SIP yang kami hormati, yang akan membersamai kita. Dalam diskusi tentang mekanisme pemilihan ketua. Yang kami hormati seluruh pengurus persaudaraan alumni Universitas Syarsi periode 2017-2021. Serta seluruh peserta rapat mekanisme pemilihan ketua Persaluni periode 2021 dan 2023 yang berbahagia. Alhamdulillah merupakan anugerah yang tiada tara dapat bersua dengan seluruh saudara dari segala penjuru area meski dalam suasana virtual dunia maya. Pandemi ternyata tidak menghalangi kita untuk terus beraktivitas dan berkarya. Buktinya saat ini kita sedang berupaya merintis jalan yang mulia dalam rangka memilih ketua pengurus baru persaudaraan alumni kita. Semoga upaya kita bersama dalam menjalin persaudaraan ini menjadi amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada segenap pengurus lama yang selalu bersemangat membawa gerbang kereta persaudaraan alumni kita menuju arah yang terencana. Hingga tiba pengurus baru yang lebih berwibawa. Semua terserah kita bersama bagaimana akan memilih kandidat-kandidat yang muda dan bersahaja dalam bimbingan para senior yang berpengalaman di bidangnya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanggaan kita bersama. Bapak Ibu seluruh peserta rapat yang berbahagia, agar kelancaran dan keberkahan selalu menyertai kita, marilah kita buka kegiatan rapat mekanisme pemilihan ketua periode baru ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami akan menyampaikan susunan acara kegiatan rapat mekanisme pemilihan ketua periode baru ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
dilanjutkan dengan sambutan Ketua Persaluni periode 2017-2021 oleh Ibu Dr. Lolita Sari MPD, dilanjutkan dengan sambutan dari Dewan Pembina program yang akan diwakili oleh Ibu Indah Kurnianingsih SIPMP. Acara akan ditutup dengan doa oleh Bapak Mustalahuddin SAG SIP MSI. Sebelum kita menginjak pada acara inti, yaitu diskusi mekanisme pemilihan pengurus, kita akan mendengarkan bersama puisi dari Bapak Nur Haryanto SIP. Baik, marilah kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Hadirin sekalian, marilah kita menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Persaluni periode 2017-2021 oleh Ibu Dr. Lolita Sari MPD. Kepada Ibu Dr. Lolita Sari MPD, kami persilakan. Terima kasih, Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu sehat ya, dan semoga langkah kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya sapa dulu yang kami hormati Ibu Indah Kurnianingsih SIP MPD. MP ya, Master Perpustakaan, yang mewakili Ketua Prodi Ilmu Perpustakaan Yarsi, sekaligus pembina kita nih ternyata, pembina persaluni. Dan kemudian yang terhormat para penasehat persaluni, Mas Haryanto, Mas Perminensa, dan para pendiri Prodi Ilmu Perpustakaan Yarsi. Mungkin perlu diketahui bahwa pendiri Prodi Ilmu Perpustakaan kita itu ada 4 orang ternyata, teman-teman, yaitu Ibu Siti Sumaningsih,
Pak Ju ketika Jen, kemudian Ibu Endang, yang satu lagi saya lupa itu Ibu siapa, Ibu siapa yang Mas Nuti. Nah, terus kemudian yang terhormat para apa ya, para narasumber ya, Bapak Beni SCP dan Bapak Sutriono MPDI yang telah bersedia menjadi narasumber pada rapat kesalunya kali ini. Kali ini kita akan membahas nanti sama-sama bareng ya, membahas mekanisme pemilihan ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan Periode Baru. Dan kami sangat berharap banget saran dan masukan dari para narasumber yang berkaitan dengan bagaimana sih mekanisme pemilihan ketua alumni baru nanti. Yang kemudian masukan dari para narasumber dan para Bapak, Ibu, alumni nanti yang hadir saat ini akan menjadi pedoman kita nanti dalam pemilihan ketua alumni baru. Dan kemudian kami sangat berterima kasih kepada para panitia, terutama Ibu Edwita nih, selaku ketua pelaksana, dan Bapak, Ibu panitia yang telah berusaha keras ya terwujudnya acara rapat kali ini. Dan kemudian tak lupa kami sangat berterima kasih kepada para tamu undangan, para Bapak Ibu alumni yang telah menyediakan waktunya untuk turut berpartisipasi dalam acara ini. Dan mudah-mudahan nanti akan menghasilkan suatu aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang nantinya akan kita sepakati. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengeser kegiatan Persaluni periode saat ini. Mohon izin ya Bapak Ibu. Dalam bentuk YouTube aja. Thank you.
Ya, mungkin itu sambutan dan sekaligus laporan saya selaku Ketua Persaluni Predia 2017 sampai saat ini 2021. Terima kasih, mohon maaf lahir batin ketika mungkin ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Nolita Sari. Luar biasa sekali, ini akan memberikan gambaran juga pada nanti calon ketua baru dan pengurus baru untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam membawa gerbang Persaluni ke depan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Indah Kurnianingsih SIP MP. Kepada yang terhormat Ibu Indah Kurnianingsih SIP MP, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi rekan-rekan alumni semuanya yang saya hormati, Ketua Persaluni Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi, Dr. Lolita Sari M.Hum. Ibu Ketua Panitia, Ibu Edwika dan tim, ada Ibu Umi, Pak Ahmad. Sama. Ya, assalamualaikum. Dan Pak Mustoleh serta para founder himpunan alumni Pak Haryanto. Ini salah satu alasan saya ingin hadir hari ini. Saya ingin live langsung menyaksikan puisi dari Pak Haryanto. Kemudian yang keempat para narasumber diskusi kita hari ini, Bapak Sutriyono dan Mas Beni SIPI. Kayaknya saya pernah ketemu ya. Saya masuk IRC itu 2015. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan alumni, senior, junior, serta seluruh mungkin tamu undangan yang ikut hadir pada kegiatan hari ini yang saya banggakan. Mohon izin saya memperkenalkan diri, Indah Kurnianingsih. Saat ini saya menjadi koordinator prodi dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Saya dapat amanah dari Ibu Nita karena beliau berhalangan hadir untuk mewakili. Beliau titip salam untuk Bapak Ibu hebat alumni semuanya. Semoga ada titipan pesan dari beliau, semoga rapat online mekanisme pemilihan ketua alumni ini menjadi ikhtiar ya bagi Persaluni PDSI Universitas Yarsi dalam menyiapkan kader-kader terbaik dalam kepemimpinan di Persaluni Yarsi. Merupakan kehormatan bagi saya bisa hadir dalam forum ini bertemu dengan Bapak Ibu hebat semuanya, mumpuni dalam berbagai bidang. Saya mewakili Prodi PDSI Universitas Yarsi berharap agar Persaluni dapat lebih berkembang lagi di tingkat nasional bahkan internasional dengan dipimpin oleh alumni-alumni yang berkiprah di level nasional maupun internasional. Selamat juga kepada Ibu Ketua Dr. Loli yang sudah semakin memperluas jaringan Persaluni, merangkul berbagai angkatan melalui berbagai kegiatan webinar yang mengundang bibit-bibit muda potensial Persaluni. Semoga kepemimpinan ke depan akan semakin sinergi dengan prodi kita tercinta, antara prodi dan alumni dalam berbagai kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Apalagi dengan adanya Kampus Merdeka, semakin mendorong kita untuk meningkatkan jejaring ini. Kami dari Podi juga berharap besar kepada seluruh rekan alumni, baik dari berbagai jenjang angkatan, untuk terus berkontribusi dengan semangat kerja yang tinggi guna mencapai kesuksesan bersama. Go, 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 Persaluni. Kemudian selamat juga kepada panitia yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada panitia yang telah bekerja keras sehingga acara hari ini berjalan dengan sukses. Kami terus menunggu masukan dan saran dari Bapak Ibu rekan alumni bagi pengembangan prodi kita tercinta. Kita siap-siap masuk ke Go Internasional karena prodi PDSI dan kedokteran sebentar lagi akan diminta untuk akreditasi internasional. Semoga kita selalu sukses dunia akhirat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam sambutan ini.
jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga rapat online ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf untuk kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali Ibu Anda. Ibu Umi dan teman-teman, Ibu Umi dan teman-teman, feedback. Ini suaranya ada feedback ya. Baik. Ibu Umi dan teman-teman, saya nanti mohon izin tidak mengikuti sampai akhir karena saya jam 10 sudah ditunggu di agenda yang lain. Nanti saya ikut baik, dari Ibu. Jalan saja ya. Baik Ibu. Terima kasih. Kalian, terima kasih ya. Bu Indah. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Indah Kurnianingsih MSI. Semoga kita Persaluni dan pengurus baru nanti bisa bersinergi dengan baik dengan Universitas Yarsi sebagaimana harapan yang disampaikan oleh Ibu Indah. Baiklah Bapak Ibu peserta rapat mekanisme pemilihan ketua dan pengurus baru kali ini, kita akan melanjutkan acara selanjutnya agar semua acara diskusi pagi ini bisa berjalan dan lancar. Kita mohon kepada Bapak Mustalahuddin untuk membacakan doa agar keberkahan dan kelancaran bisa menyertai kita bersama. Pada Bapak Mustalahuddin SAG SIP MSI kami persilahkan. Kayaknya Pak Mustala tadi keluar sebentar ya Mbak. Oh iya? Belum. Tadi keluar kayaknya tadi. Halo Bapak Mustalahuddin? Halo? Baiklah, sambil menunggu Bapak Mustalahuddin, bagaimana kalau kita dengarkan dulu puisi dari Bapak Nur Haryanto SIP untuk memberikan semangat kepada kita bersama dalam memilih kepengurusan baru periode 2021-2023. Kepada Bapak Nur Haryanto SIP kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Umi, ini saya Haryanto saja, jadi enggak pakai Nur ya. Mohon maaf Bapak. Ini feedback ya suaranya ya? Iya, suaranya feedback. Mohon maaf atas kesalahan ini. Ya, terima kasih. Saya ingin membacakan puisi. Suaranya jelas ya Bu ya? Ya jelas Pak. Pak Mustole juga. Ini, monggo ini Bu Indah mesti mendengarkan nih ya. Ya, saya ambil videonya ya. Nih Pak. Judulnya Meniti Pintu-Pintu Surga oleh Haryanto. Orang tua adalah pintu surga yang paling baik. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. HR Tirmizi. Saudaraku, seluruh anggota Persaluni, di tengah padatnya aktivitas, jangan lupa quality time dengan orang tua kita. Banyak orang tua kita di sini, di Persaluni ini banyak orang tua kita. Banyak sahabat dan banyak teman-teman kita menanti
untuk sekedar berbagi cerita, berolahraga, jalan-jalan, berdiskusi, bicara tentang vaksinasi dan rekreasi. Seperti hari ini, rembuk milih ketua, tahta singgasana persaluni. Saudaraku, penting kita berbuat baik, menjaga tutur kata, tidak menyakitkan. Berlemah lembut saat bicara, membantu meringankan orang yang kesusahan. Hindari maksiat. Sebentar lagi kita menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah melindungi kita, menyertai kita, dan memberkahi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Haryanto. Mohon maaf atas kesalahan penyebutan nama. Semoga ini menjadi penyemangat bagi teman-teman semuanya untuk membawa persaluni lebih baik ke depan. Baiklah, sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu diskusi mekanisme pemilihan ketua, kita akhiri dulu pembukaan ini dengan ditutup doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Untuk itu, mohon kepada Bapak Mustalahuddin SAG SIP untuk berkenan memimpin doa pada acara ini. Kami persilahkan kepada Bapak Mustalahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum berdoa, sejenak kita kirim Fatihah untuk saudara kita, Bapak Faisal yang baru saja ditinggal kakeknya. Mudah-mudahan kakek dari Bapak Faisal husnul khotimah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan wafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatina rasulillah ijma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawina alana sakratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, berkailah limpahkan ridhamu pada kami ya Allah dalam pertemuan ritual ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha perkasa, kuatkan tekad dan kemauan kami sehingga kami mampu menjadi duta-duta literasi bagi bangsa kami. Ya Allah yang maha bijaksana, berikanlah amanat pada calon terpilih Ketua Persaluni 2021 dan seterusnya. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, hanya kepada-Mulah kami mohon pertolongan dan hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami sehingga pertemuan ini membawa berkah dan manfaat. Rabbana rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mustalahuddin. Baiklah, para hadirin peserta rapat mekanisme pemilihan ketua pada hari ini, kita akan menginjak pada acara selanjutnya, yaitu diskusi tentang mekanisme pemilihan pengurus yang dalam hal ini akan dipandu oleh moderator. Bapak Ahmad, apakah sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Baik, Bapak Ahmad nanti akan memandu acara diskusi kita bersama para pembahas, yaitu Bapak Sutriono SIP MPDI, yang kedua Bapak Beni Ambonif SIP. Acara akan dipandu oleh moderator Bapak Ahmad SPDI SIP. Sebelumnya, saya sebagai MC mohon maaf jika ada kekurangan. Sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan dan dekat dengan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang tak terhingga. Semoga tetap selalu dapat membina silaturahim dalam bingkai persaudaraan alumni ini selamanya. Amin. Doa kami, semoga Yang Maha Esa memberikan kesempatan kepada kita untuk bersua secara nyata, bukan lagi secara virtual maya, tapi dalam ruangan yang sebenarnya, sehingga kita bisa selfie bersama. Mimpi itu tidak akan lama. Sesaat setelah corona sirna, kita bisa berbincang dalam tatap muka. Semoga segera tiba. Tetap bersemangat, menebar manfaat, seluas-luasnya menjemput rahmat. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya yang hadir di acara virtual ini. Dan puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka secara virtual. Dan kita sama-sama ketahui bersama bahwa memang kondisi kita belum memungkinkan untuk bisa bertemu atau bertatap muka secara langsung. Padahal kita inginnya bertemu secara langsung untuk mempererat tali silaturahmi kita, yaitu para alumni kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung. Namun karena suatu hal dan kondisi yang belum memungkinkan, sehingga kita alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara langsung walaupun melalui daring. Dan sebelum materi inti nanti akan disampaikan, tentu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mohon maaf sebelumnya, tadi video audionya agak sedikit bermasalah. Kami Ahmad Sulistiono, mungkin Bapak-Ibu yang sudah kenal atau yang belum kenal, memang kita memang juga termasuk alumni Yarsi pada tahun 2007 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bergabung untuk mengikuti acara persaudaraan alumni Universitas Yarsi Persaluni yang disampaikan tadi oleh Bu Wita. Alhamdulillah Bu Wita, Bapak-bapak semuanya, Ibu-ibu, teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan ini kita sehat semuanya ya Bapak-Ibu ya. Dan selalu ya, kita mengedepankan prokes ya, walaupun kita ini tidak kelihatan virusnya, namun ini tetap harus waspada kita untuk dalam aktivitas sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita untuk mempererat hubungan kita, salah satunya yaitu persaudaraan alumni kita, kami akan menyampaikan yang pertama yang terhormat Ibu Siti Nurningsih, Magister Perpustakaan. Halo Ibu. Selamat pagi Ibu, sehat Ibu?
Ya. Izin sepertinya Pak. Oh begitu, keluar. Baik. Yang kedua, Ibu yang terhormat, Ibu Indah Kurniasih, SIP MP. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Kemudian yang terhormat, Dr. Loli Tosyasari, M.Hum. Beliau Ketua Persaluni. Tadi Bu Indah juga sebagai koordinator jurusan. Dan yang terhormat juga Pak Nur Haryanto, SIP, mantan Ketua Persaluni ya Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak ya. Dan juga Pak Mas Esa. Nah, saya itu sangat akrab dengan Mas Esa ini. Namun kita sudah lama terputus ya hubungan kita dengan Mas Esa. Waalaikumsalam Mas Esa, sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya Allah ya Rob ya. Kita saat ini bisa bergabung kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Ya, Mas Esa, amin. Dan sukses dalam bekerja maupun dalam persatuan alumni ini. Amin. Dan amin. Tetap maju tentunya ya. Amin. Dan juga yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Dr. Pak Zulfikar Zen. Alhamdulillah bisa bergabung juga ya, Pak Esa ya. Belum Pak. Oh belum ya. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur. Beliau adalah juga guru kita ya. Dan juga teman-teman kita, Pak Mustalahuddin dari Semarang. Sehat selalu Pak. Dan juga teman-teman kita yang hadir dalam kesempatan hari ini. Dan puji syukur kita masih diberikan waktu untuk bisa menghadiri dalam acara persaudaraan alumni Universitas CRC Persaluni atau di Fakultas Teknologi Informasi. Dan ini adalah kesempatan yang baik yang dilakukan oleh panitia, yang digagas oleh panitia, sangat-sangat bermanfaat karena kita kalau tidak diadakan seperti ini, kita tidak akan terjalin silaturahmi. Sehingga ini sangat acara yang sangat bagus, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu secara langsung, entah tempatnya di mana, entah di Pusdiklat boleh, nanti di Pusdiklat, atau di tempat di mana yang kira-kira sekiranya tempatnya bisa untuk dijadikan acara, ya sekiranya nanti pandemi sudah berusai ya, kita diharap seperti itu. Dan alhamdulillah juga, acara ini sangat dipandu tadi yang pagi sudah di acara secara langsung pembukaan maupun sambutan. Dan hari ini terakhir yang kita diberikan waktu oleh Mbak Wita itu jam 9 dan ini sudah jam 10 kurang 5 menit untuk menyampaikan materi terkait dengan budaya organisasi. Kemudian nanti ada mekanisme pemilihan ketua dan insya Allah sudah hadir narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Sutriyono. Assalamualaikum Pak Sutriyono. Halo Pak Sutriyono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ahmad, terima kasih. Hai, salam kenal Pak Sutriyono. Saya walaupun akrab dengan Bapak ya, di dunia ya, maya ya tentunya ya. Yang mungkin 3 bulan yang lalu kita mengikutin daring bersama dengan IAIN Bengkulu, alhamdulillah kita juga sebagai peserta salah satunya. Iya, iya betul betul itulah saya ingat lupa-lupa. Iya. Pak Ahmad ketemu di mana gitu kan? Iya, iya, iya. Ah, iya, kapan ke Pusdiklat? Silakan mampir. Insyaallah, iya, iya, iya. Makasih, baik. Pak. Iya, baik. Karena narasumber kita ya kan kita panel karena waktu terbatas sehingga kita akan buat panel saja namun untuk mengakrabkan mungkin teman-teman yang mungkin sudah lama tidak sehello, jadi tidak ada salahnya kita perkenalkan narasumber pertama, yaitu Bapak Sutriyono, SPD, SIP, MPDI. Beliau lahir di Argamulya, Pak ya, Jawa Tengah ya? Ya, di Bengkulu, Pak. Ini Bengkulu, Argamulya, ya. Tahun 13, bulan Juli 1979, masih muda. Masih jenjangnya masih tinggi sekali nih. Calon-calon ketua Perpustakaan Nasional bisa juga nih. Amin, amin, amin. Iya, kemudian statusnya yaitu sudah keluarga tentunya. Pangkat golongan pembina 4A Pak ya? Iya Pak, betul. Mohon Allah. Kemudian jabatan sebagai Pustakawan Madya pada program Pasca Sarjana S2 IAIN Bengkulu.
Alhamdulillah, dia sudah ada Pustakawan Madya ya, karena memang Pustakawan Madya itu masih terbatas. Kemarin saya mengikutin kegiatan orientasi di Perpustakaan Nasional, pustakawan kita yang ada di Kementerian Agama itu jumlahnya 477 orang, Alhamdulillah. Termasuk Pak Sutriyono itu salah satu Pustakawan Madya yang hanya berjumlah baru sedikit, yaitu baru 9 orang yang madyanya, Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan ke depan masih banyak-banyak pustakawan yang madya. Kemudian, pada kesempatan hari ini, materi yang disampaikan oleh Pak Sutriyono yaitu terkait tentang budaya organisasi. Dan kita berikan waktu 20 menit, Pak Sutriyono ya. 20 menit saja, nggak usah banyak-banyak. Lama itu, kelamaan. Ya, makanya kita fleksibel aja nanti. Kemudian kita menginjak narasumber yang kedua, kita langsung saja, yaitu kita perkenalkan Assalamualaikum Pak Beni Ambonive. Pak Beni. Waalaikumsalam Bapak Ahmad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ya. Bisa bertemu di sini. Saya ya. Baru sekali ini bertemu dengan Mas Beni ya. Iya Pak. Ya, kita akan sampaikan kurikulumnya nih. Mungkin teman-teman kita ini kan banyak lah alumni dari bukan hanya Kementerian Agama, dari lembaga-lembaga lain yang bisa bergabung di sini. Supaya lebih kenal dengan Mas Beni, kita perkenalkan, yaitu Mas Beni, karena masih muda nih, Mas Beni Ambonive, SIP. Kemudian tempat lahir beliau yaitu di Ambon, 2 Juli 1992. Sudah keluarga belum, Pak Mas Beni? Sudah, Bapak. Sudah? Wow, iya, Pak. Sangat masih muda belia nih. Iya. Kemudian agama Islam, kemudian unit kerjanya di Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan ya Pak? Di Perhubungan iya, ya? Iya, betul Bapak. Alhamdulillah. Kemudian pangkat golongan yaitu Penata Muda 2A atau sudah naik? Izin Pak, 3A Pak. Ah ya, Alhamdulillah 3A. Kemudian ada beberapa perusahaan apa itu pengalaman jabatannya itu sangat banyak sekali ini beliau masih muda, mungkin tidak saya kerjakan nanti kita share lewat grup. Dan untuk materi yang disampaikan hari ini yaitu terkait mekanisme pemilihan ketua, nanti Pak Beni bisa menjelaskan seperti apa materi itu yang disampaikan. Nanti kita akan share tanya jawab terkait hal-hal yang sudah dipetakan di sini. Dan untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mari kita awali kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk narasumber pertama yang terhormat Pak Sutriyono, kami berikan waktu 20 menit untuk menyampaikan materinya terkait budaya organisasi. Terima kasih. Dipersilakan Pak Sutriyono. Monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad selaku Pak moderator. Salam kenal juga. Kemudian Bu Dr. Bu Loli yang sebagai presiden alumni. Presiden apa ketua Bu Loli? Presiden. Presiden. Iya. Alumni ya. Alumni. Kemudian Ketua Alumni Yasi, kemudian Mas Suharyanto, tokoh puisi kita yang juga selaku pendiri Ikalipsi, Persaluni. Dulu ada Ikalipsi ya, Ikalipsi apa tuh bedanya dengan Persaluni? Bu Loli? Pada waktu itu juga. Sama. Sama kan? Sama. Iya, kali sama Persaluni. Iya, iya. Samakan saja. Samakan saja ya. Kalau dengar Persaluni itu kalau ke rumah sakit apa Persaluni apa persalinan gitu kan? Air iya. Kemudian Ibu Siti Nurningsih selaku senior di kampus yang dari dahulu sampai hari ini masih di kampus. Semoga kita doakan semoga semua sehat. Kemudian teman-teman, tadi ada Bu Indah, kayaknya sedang dalam perjalanan tadi bilang izin. Kemudian
teman-teman yang lain, tadi ada Bu Wita selaku ketua panitia, masih ikutan nggak Bu Wita nih? Masih ya. Kemudian Ibu Umi Rodia dari Surabaya. Pak Mustoli. Pak Mustoli itu kalau tidak salah yang di Semarang ya, Badan Diklat ya? Betul, Balitbank Semarang. Balitbank Semarang ya, dulu betul, pernah ketemu betul. Di Narita kalau nggak salah Pak Mustoli. Yeah. Ya, oh, Narita. Narita Banten ya, Tangerang ya. Ya, betul. Masih gabung nggak Pak Mustoli ini di sedang grup kita? Sedang ke Kupang. Ada kegiatan di Kupang. Oh iya, saya suaranya agak ciri khas orang Semarang kan? Iya, benar. Pak Mustoli ya, perjalanan lama. Kupang. Tahun perjalanan 2012 dulu sempat ketemu di Narita. Dan teman-teman yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, ada Pak Hilmi Zaim, Kalimantan Selatan, Win Mantasiri, Antasari, Banjarmasin. Selamat kabar, bergabung di pustakawan. Ini yang belum jadi pustakawan ini Bu Loli, Bu siapa? Bu Edwita. Alumni ilmu perpustakaan yang belum jadi pustakawan. Alex Jalur, beliau. Alis kepegawaian ya? Iya, Alex Jalur. Ali Jalur ya. Sekarang nomenklaturnya berubah. Analis SDM, analis SDM apa ya? Analis SDM aparatur, analis SDM muda, ahli muda. Ya, ya. Ya kita meskipun S1 perpustakaan berkiprah di berbagai bidang ya, tidak masalah tetap perpustakaan menjadi dari semua bidang. Oke, Pak Ali Nurdin, Pak Arief Samsudin, Mas Benny Ambon, Bu Heti Setiawati, dan Bu Niken. Dari Wali Songo ternyata ada juga ya di Perpustakaan Win Wali Songo ya. Ada Pak Prominensa, Mas Tiko, dan teman-teman yang lain. Baik, terus terang saya pada hari ini gimana ya? Saya kira pada hari ini kita cuman mendiskusikan kita akan membuat mekanisme bagaimana untuk pemilihan ketua yang baru. Makanya pada hari ini sekali lagi saya mohon maaf tidak membuat materi tentang budaya organisasi. Karena kemarin komunikasi saya dengan Bu Wita, Pak Triyono kayaknya nggak jadi narasumber deh, cuman sekedar ini aja memberikan masukan bagaimana tentang organisasi. Makanya saya terus terang tidak bikin materi. Jadi terkait materi pada pagi hari ini, terkait budaya organisasi, ya terus terang ya saya cuman ada yang di kepala saya saja. Bagaimana budaya organisasi itu bisa kita wujudkan dengan baik. Jadi budaya organisasi itu muncul karena dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau ekalipsi ini bisa berjalan, persalun ini bisa berjalan, ini karena selama ini kita kenal dengan ekalipsi, jadi saya terbiasa ekalipsi, tapi karena udah persalun ini ya kita biasakan persalun ini. Jadi budaya organisasi ini beberapa buku yang pernah saya baca ada Stephen Robin, ada Kate Davis. Ini saya baca tentang budaya organisasi dan fungsi budaya organisasi adalah pola yang diyakini dan nilai-nilai yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar ataupun aturan berperilaku dalam organisasi. Dan biasanya kalau organisasi itu berjalan, relnya, panduannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang menjadi yang sangat mempengaruhi pola ataupun budaya organisasi itu berjalan. Tapi faktor lain yang juga bisa mempengaruhi adalah faktor kepemimpinan.
Karena kepemimpinan juga akan sangat mempengaruhi apakah pemimpin itu menjadi apa orang yang sangat berpengaruh atau hanya menjalankan kebiasaan saja. Nah, ini saya baca artikelnya siapa ini? Astuti, Budaya Organisasi dan Kode Etik Pustakawan. Mungkin nanti bisa di-set, bisa dilihat. Ini di-publish di jurnal Iqra. Dia membahas tentang budaya organisasi dan kode etik pustakawan. Jadi beberapa hal yang bisa mempengaruhi budaya organisasi itu adalah pengaruh kepemimpinan, pemimpin itu sendiri. Oleh karenanya, sebuah organisasi itu bisa bergerak, bisa berjalan, itu sangat berpengaruh pada orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang paling utama adalah leader atau pemimpinnya. Pemimpinnya memiliki gaya pemimpinan bagaimana? Dia, apa misalnya, pemimpin yang punya gaya otoritas, apa? Otoriter. Otor, ya. Terpusat atau dia memiliki gaya kepemimpinan kolegial. Kolegial itu masing-masing bawahannya itu punya kewenangan yang itu bisa dikomunikasikan. Nah, ini dua tipe gaya kepemimpinan. Nah, oleh karenanya di Persaluni selama ini berjalannya bagaimana? Tapi saya lihat Mbak Loli ini kan punya gaya kepemimpinan yang bisa merangkul semua elemen, ya, semua angkatan, baik itu di kampus, senior yang lama dengan Mas Haryanto, dengan Mas Prominensa, dan seterusnya. Dan mungkin beberapa kemarin sempat ada komunikasi tentang Pak Fuadi Munir terkait dengan manajemen keuangan. Itu juga saya lihat bisa mengkomunikasikan. Artinya memang tipe gaya kepemimpinannya cukup bisa diterima di semua kalangan. Nah, mungkin saya berharap karena beliau baru satu periode, mungkin bisa diteruskan untuk periode kedua. Ini harapan saya, tapi ya mudah-mudahan ini bisa dapat dukungan oleh teman-teman yang lain. Jadi itu ya beberapa hal yang terkait dengan budaya organisasi. Artinya budaya organisasi itu adalah sesuatu yang diyakini, yang bisa dipahami bersama, yang kemudian keyakinan itu bisa mencapai tujuan organisasi tersebut. Kalau kita dulu pernah belajar organisasi itu apa sih? Organisasi itu kan sekelompok orang yang lebih dari dua orang yang memiliki tujuan bersama. Nah, Persaluni ini punya tujuan bersamanya apa? Maka Persaluni ini juga perlu kita rumuskan tujuannya apa. Apakah hanya sekedar penyambung silaturahmi saja atau punya tujuan-tujuan lain yang bisa lebih dimanfaatkan, gitu. Lebih bermanfaat maksudnya. Itu terkait pengertian budaya organisasi. Dan fungsi budaya organisasi ini ada beberapa macam. Yang pertama untuk memberikan identitas. Jadi orang akan menilai kalau identitasnya seperti ini, itu organisasinya si fulan, organisasi itu, gitu kan. Ya mungkin kita lihat ormas, dua ormas besar di Indonesia, ada NU, ada Muhammadiyah. Itu punya karakter tersendiri, punya ciri khas masing-masing. Dari pecinya aja sudah nampak, gitu ya. Itu menjadi ciri karakter organisasi. Jadi budaya organisasi itu sangat berpengaruh untuk menjadi branding sebuah organisasi, memberikan identitas. Yang kedua, memudahkan komitmen kolektif. Jadi budaya organisasi itu akan menjadi kekuatan kolektif yang bisa menjadi komitmen bersama, gitu. Dan yang ketiga, untuk bisa mempromosikan stabilitas sistem sosial. Nah, ini juga ketika organisasi memiliki budaya organisasi yang khusus, maka akan bisa menguatkan sistem organisasi, sistem sosial dari organisasi tersebut.
Dan yang keempat adalah membentuk perilaku dengan membantu manajer merasakan keberadaannya. Nah ini, membantu manajer merasakan keberadaannya. Jadi terkadang budaya organisasi ini agak sulit dilihat karakternya bagaimana. Tapi budaya itu akan bisa menjadi apa? Akan dirasakan oleh organisasi tersebut keberadaannya, sehingga akan menjadikan apa pengurusnya, anggotanya, orang-orang yang berada di dalamnya bisa nyaman dengan organisasi tersebut. Saya kira ini ya dari saya. Jadi terkait ya budaya organisasi ini dasar-dasarnya saja, kulit-kulitnya saja yang selama ini sudah kita lakukan. Tapi yang jadi poin dari organisasi ini, kita ada, masih ingat mungkin ada belajar ini POAC dulu ya, ada planning, organizing, evaluasi, ya, planning, organizing, kemudian actuating, ya, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan pelaporan. Ini penting. Jadi sebuah organisasi itu kalau tidak ada planning, maka sebuah organisasi itu ketika baru terbentuk, yang penting terpenting pertama adalah ada planning. Ini untuk setahun ini ngapain aja, 2 tahun berikutnya apa, 3 tahun berikutnya juga demikian. Begitupun Persaluni untuk jangka pendek nih mau ngapain nih? Ya, mungkin Bu Loli sudah tergambar planning untuk 3 tahun berikutnya ini mau ngapain gitu kan? Kemudian kalau sekarang sudah mau berakhir berarti pelaporannya, mengevaluasi. Oh ternyata kelemahan organisasi kita masih seperti ini. Ya iuran anggota nggak jalan. Betul nggak Mbak Loli? Dulu sempat mau dibikin apa ya? Mau dibuat per wilayah ya? Mau dibikin alumni per wilayah, kalau bisa per provinsi kan? Tapi kayaknya per provinsi kan masih terlalu sedikit, maka mungkin bisa dibuat per wilayah gitu ya. Itu dari sistem ini ya. Tapi dengan adanya pandemi ini mungkin kayaknya dengan adanya fasilitas Google Meet dan Zoom ini bisa memangkas itu semua hegemoni wilayah, mempersempit. Karena ini justru akan bisa memperpendek jangkauan. Saya kira itu ya Bu Loli. Dan teman-teman yang lain, sekali lagi mohon maaf, saya tidak membuat materi secara khusus, cuman yang ada di kepala saya saja, kebetulan ya apa yang saya jalankan atau pengalaman yang beberapa memimpin beberapa organisasi. Mohon maaf Pak Ahmad dan teman-teman yang lain, nanti mungkin kita lebih fokus ke mekanisme. Targetnya hari ini mau dikemanakan Ibu Loli, targetnya? Apa segera diskusi atau punya untuk draft untuk raker untuk munas ya? Ya targetnya sih ini hanya nanti Pak, sementara ini diskusi dulu ya, nanti seperti apa hasil diskusinya ya. Ya kemudian nanti akan dibawa saat nanti pemilihan mungkin seperti itu minimal kita punya bayangan gitu. Betul ya, jadi mudah-mudahan ini bisa jadi draft paling tidak hasil apa terkait dengan mekanisme pemilihan ketua nanti mungkin bisa jadi draft untuk bisa dijadi oleh apa ya semacam SC ya, jadi masukan bagi untuk SC untuk menjadi draft untuk sidang komisi untuk pemilihan ketua. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sutriyono yang sudah memberikan materi terkait dengan budaya organisasi. Kita menginjak untuk narasumber yang kedua, Mas Benny. Langsung saja Mas Benny, terkait dengan mekanisme pemilihan ketua. Waktu 20 menit, kalau memang lebih boleh, kalau masih kira cukup, ya enggak apa-apa. Monggo, silakan Mas Benny. Baik, terima kasih Pak Ahmad Sulis. Mohon izin. Perkenalkan Bapak Ibu yang bagi yang belum kenal, nama saya Beni. Saya alumni Universitas Syarsi, tahun lulus 2014. Jadi masih sangat muda sekali ya dibanding Bapak Ibu senior yang lainnya ya. Iya.
Jadi mohon izin menyampaikan bapak-bapak ibu semua, kalau boleh yang belum buka videonya boleh dong dibuka videonya biar kita saling mengenal gitu ya sebelum memulai ya. Halo, mungkin ada Mas Esa, ada Pak Tiko, Diken, Bang Arif, Bu Heti, Bu Faiza, Bu Emi, dan ini admin UPT Perpustakaan. Bisa dibuka videonya karena kita juga terbatas sekali ya pesertanya, jadi ya mungkin biar saling mengenal ya. Halo. Halo, apa masih tergabung atau enggak nih Mas Esa, Pak Tiko, Niken, Bang Arif, Bu Heti? Masih om, masih kok, masih gabung om. Oh iya, siap. Ya, baik Bapak Ibu semua, sebetulnya saya juga enggak ada paparan yang disampaikan karena sifatnya ini adalah kan rapat ya, jadi kita diskusi aja terkait nanti rekomendasi yang bakal kita jadikan dasar untuk pemilihan ketua Persaluni ya. Baik, yang saya hormati Bu Loli sebagai ketua Persaluni periode 2017-2021 ya. Pak Haryanto pendiri Persaluni angkatan pertama ya Pak dan kedua ya Pak. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya Pak. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak, Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi terkait mekanisme pemilihan ya Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, mungkin dari Pak Haryanto ya Pak. Awal mulanya itu dulu Pak Haryanto itu seperti apa ya Pak mekanismenya ya Pak. Jadi kita biar sama-sama tahu sejarahnya itu seperti apa ya Pak. Jadi nanti bisa kita sebagai bahan rujukan untuk yang selanjutnya Pak. Mohon silakan Bapak Haryanto seperti apa ya Pak untuk ya. Yang sebelumnya. Terima kasih. Dulu nih ya. Jadi cerita berarti kan. Jadi dulu setelah ada lulusan dari ilmu perpustakaan itu, dulu kan D3 ya, Akademi Ilmu Perpustakaan dulu. Setelah ada lulusan, kemudian ibu waktu itu masih ibu yang udah meninggal siapa ya? Ibu yang dari polisi. Almarhum Ibu Suwartini, Pak. Nah, itu Suwartini ya, waktu itu ya. Jadi pembentuk itu organisasi alumni itu. Nah, bingung dinamain apa ya dulu. Akhirnya terbetulah nama IKALIPSI, Ikatan Alumni Ilmu Perpustakaan YARSI gitu. Nah, waktu itu dengan teman-teman kebetulan kami ini kan mendapat tugas belajar dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi satu kelas tuh ada yang 30. Nah, kebetulan angkatan saya itu sedikit, hanya 4 orang. Kemudian dibentuk. Nah, saat itu dipilih oleh teman-teman maupun waktu itu masih ada dosen-dosen karena dosen ada kepentingan juga dari prodi itu. Di perguruan studi ada kepentingan, harus ada alumni kan gitu, karena untuk akreditasi dan sebagainya ya. Nah, kemudian dibentuk. Setelah dibentuk, nah saya ya aklamasi aja waktu itu. Aklamasi, dipilih, ya udah si waktu itu Pak Wayan, saya Pak Haryanto, apa siapa gitu ya. Nah, saya ya siap aja lah untuk mendukung program studi ilmu perpustakaan supaya hidup, karena waktu itu kan masih sedikit sekali jumlah baru mulai ya waktu itu. Nah, kemudian makin banyak. Nah, di saat-saat pertama itu memang jalan, kemudian kita masih waktu masih anu ya, masih ada demo-demo dengan
organisasi apa Orba ya dulu ya dengan Pak Arto dan sebagainya itu udah kita hidup di situ. Kemudian didukung oleh teman-teman yang angkatan kedua, ketiga itu sangat aktif. Ada almarhum Pak Parna, kemudian Mas Esa, kemudian Mbak Siti, ada almarhum Ibu Darmi itu mendukung. Nah, di angkatan kedua mulai agak turun kegiatan. Waktu itu saya nggak ingat kenapa itu dulu ya. Tidak berjalan. Nah, baik Pak. Terus ya. Di akhir-akhir tapi berjalan kembali. Nah, dukungan Mas Esa. Mas Esa itu suka ngoprak-koprak gitu. Terus yang datang lagi ke rumah saya, bawa Pak Uyono, bawa teman-teman dari ini. Nggak mau jadi kedorong saya. Kedorong dan kemudian di kedua itu malah sudah melakukan banyak kegiatan ya. Ya. Alhamdulillah baik, ada ya, direktori ya. Alumni, kemudian ada jurnal, ada majalah. Kemudian kita juga pengabdian masyarakat ya. Ya, ke yayasan Pak Wadi itu ya. Ya, baik, Pak. Apa menginstal slip. Pak Arianto, mohon izin Pak, berarti ya. Kalau yang saya tangkap bahwa mekanisme sebelumnya adalah sifatnya penunjukan ya Pak, aklamasi ya Pak, seperti itu ya Pak. Masih ya, seperti ya, itu aklamasi. Mas. Dan mungkin kalau saya sempat diskusi semalam dengan Bu Loli dan teman-teman yang lain Mas Esa, jadi kurang lebih kalau yang saya tangkap dari zaman Pak Haryanto sampai dengan Bu Loli bahwa mekanisme yang telah terjadi itu adalah aklamasi ya. Jadi dari mulai pertama sampai Bu Loli itu penunjukan ya. Ya sampai dengan Ibu juga seperti itu ya Bu Loli. Ya, seperti ya. Itu. Jadi mungkin saat pandemi saat ini kita bisa lebih menyesuaikan ya. Maksudnya dengan memanfaatkan teknologi mungkin nanti bisa kita manfaatkan. Namun ada panduan itu ada ART ya Pak, Bapak, Ibu sekalian yang bisa kita lihat bahwa mungkin di sana juga ada panduan-panduan terkait pemilihan ketua persaluni ya Pak. Tapi mungkin bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini karena kondisinya juga lagi pandemi. Kebetulan tempo lalu sudah di-share juga dengan oleh Mas Esa terkait calon-calon yang akan dipilih ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua sempat ada yang mengisi kah? Halo. Kalau dari data rasanya ada yang ngisi. Iya, sempat ada yang ngisi. Iya, Bapak Ibu. Mungkin kita diskusi aja ya Bapak Ibu terkait mekanisme apa yang akan kita tetapkan. Jadi nggak sepenuhnya harus saya yang harus berbicara gitu. Jadi silakan untuk Bapak Ibu semua yang kiranya ada masukan-masukan yang bagus terkait mekanisme pemilihan seperti apa, mungkin saya persilakan terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang bisa ngasih masukan. Silakan. Mungkin Pak Tiko kali ya, Pak Tiko. Aduh. Sementara idem dulu Mas Beni. Mungkin dari para senior dulu saya menyimak aja dulu. Gitu. Baik. Ya baik. Dari ini ada kawan saya juga salah satu pengembang Slim Pak Arif Samsudin. Silakan Pak Arif. Halo Mas Beni, ya. Ya. Mungkin gini Mas Beni, mungkin Mas Beni punya konsep seperti apa terkait tentang mekanisme pemilihan ketua dan nanti kita diskusikan bersama seperti apa nanti ada saran-saran dari teman-teman kita. Mungkin konsepnya seperti apa dari Mas Beni nanti baru kita tindak lanjutin saat diskusi aja. Mungkin gitu Pak Mas Beni. Oh ya, baik ya. Bapak. Kalau sebetulnya konsep yang saya tawarkan itu kurang lebih memang kita memberikan peluang ya Pak. Betul. Buat teman-teman yang lainnya. Jadi bisa saja kita
seperti apa ya, mungkin banyak dari teman-teman kita yang masih belum banyak terinfo ya Pak terkait kegiatan ini. Mm-hmm. Jadi kita bisa mulai sebar apa informasi. Saya kira banyak Pak, karena lulusan kita tuh dari Sabang sampai Merauke kan banyak ya Pak. Jadi mungkin betul iya. Ya, bisa disebar dulu infonya mungkin Pak. Jadi dari ya, kita. Perlu. Betul. Karena masih banyak Pak teman-teman kita yang belum terinfokan terkait salun ini Pak. Tapi sebagai tindak lanjut dari mohon maaf sebentar. Mungkin saya bisa memberikan usulan masukan. Ya, silakan Pak Tri ya. Mas Tri silakan. Kan biasanya nanti kalau pas musyawarah ya, Munas Persaluni, Munas ketiga atau Munas keempat ini. Munas ketiga lah ya. Kan Mas Haryanto ya. Dua periode. Mbak Loli empat, satu periode, berarti ketiga. Empat. Empat ya? Ya. Munas keempat Mas Esa ya? Ya, saya yang ketua yang ketiga saya soalnya. Oh iya. Maaf Mas Esa, maaf. Gak apa-apa Pak. Harus teringat, iya. Mas Haryanto dua periode, Mas Esa satu periode, Mbak Loli satu periode. Mbak Loli mau lanjutkan? Halo Mbak Loli. Yang muda-muda. Ah, muda-muda. Iya. Tapi kalau yang ini masih ini kan pengalaman nanti bisa lebih ini. Baik, usulan saya. Yang pertama, kan nanti masing-masing ada komisi ya. Ada komisi 1, komisi 2, atau komisi 3, atau yang lainnya lah. Nah, mungkin kalau untuk komisi yang akan membahas ini, nanti terserah komisi berapa. Itu ada beberapa komponen. Yang pertama, terkait mekanisme pemilihan ketua Persaluni periode 2021-2024 ya. 3 tahun kan? Iya. Yang pertama persyaratan umum. Persyaratan umum itu nanti membahas pertama apa misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkewarganegaraan Republik Indonesia, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang perpustakaan dan kepustakawanan, memiliki integritas kepribadian, komitmen tinggi, serta jiwa kepemimpinan. Kemudian usia, mungkin apakah perlu dibatasin usia minimal berapa tahun. Kemudian pendidikan minimal berapa tahun. Kemudian domisili atau tempat tinggal. Tempat tinggal minimal di Jabodetabek. Atau bisa di Kalimantan atau bisa di Sumatera. Nah, itu kan fleksibel saja. Tapi biasanya karena ini kan lebih efektifnya di ibu kota negara. Maka yang masih berada di sekitar situ berarti bisa layak jadi kita pilih. Kemudian itu persyaratan umum ya. Tapi secara yang kedua ada persyaratan khusus. Misal calon ketua adalah anggota Persaluni yang berstatus aktif. Kalau misalnya nggak aktif, gimana mau jadi calon ketua? Itu jadi persyaratan khusus itu. Yang kedua, tidak sedang menjabat sebagai ketua organisasi profesi, biar tidak double. Nah, seperti Mas Wiji itu kan dia, atau saya kan sebagai ketua IPI, jadi jangan dipilih karena sedang menjabat di organisasi yang lain, yang itu butuh pemikiran juga. Jadi jangan sampai kita memang mempercayakan kepada seseorang, tapi jangan sampai kita karena percaya kita serahkan juga walaupun dia sudah punya jabatan yang lain. Jadi kalau bisa jangan double jabatan. Yang ketiga, menyatakan kesediaannya untuk jadi ketua Persaluni. Nanti kita sodorkan pernyataan bersedia. Kemudian, nah ini tadi usia mungkin kita masukkan di sini aja, usia maksimal 50 tahun. Kalau tadi ada minimal, kalau bisa maksimal. Kemudian yang kelima, bersedia meninfakkan apa pemikirannya dan seterusnya untuk membesarkan Persaluni. Nah, baru di poin C-nya itu tata tertib pemilihannya. Jadi poin A itu persyaratan umum, B persyaratan khusus, C-nya tata tertib pemilihan calon ketua.
Yang pertama, pemilihan ketua dipimpin oleh pimpinan sidang. Yang kedua, pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Jadi yang pertama, kita kedepankan musyawarah mufakat dulu. Kalau musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dibentuk tim formatur. Nah, tim formatur ini bisa terdiri dari berapa orang? Dari unsur pengurus lama, dari unsur prodi, unsur penasehat, ataupun ditambah anggota yang lain. Nah, mungkin ini tim formatur inilah yang akan menggodok yang layak, yang bisa menjadi pemimpin 3 tahun ke depan siapa. Hasil dari tim formatur inilah yang kemudian akan kita sepakati bersama, kita usung bersama jadi pengurus untuk ke depannya. Ini mungkin usulan dari saya, tapi mungkin sekedar masukan-masukan saja. Kalaupun ada yang lain, ya tafadol, silakan. Nanti kalaupun dibutuhkan, nanti saya kirimkan filenya ini ke siapalah ininya. File, saya punya filenya, file draftnya sudah saya siapkan kalau mau. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih masukannya dari Pak Triyono menjadi bahan referensi kita bersama. Kemudian bisa dilanjut Mas Beni, monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Triyono, Pak Ahmad. Jadi kita sepakati aja ya Pak terkait mekanismenya itu seperti apa. Kalau saya juga sempat melihat ini dikirim oleh Bu Loli bahwa di ADART Persaluni. Ini mungkin bisa di-share aja kali ya, Bu, share screen-nya. Share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, terlihat. Ini yang terlihat Bu Umi. Kalau nggak salah itu di pasal... Baik Bapak Ibu, mungkin seperti ini aja kali ya, konsep yang saya tawarkan adalah dari hasil apa Google Form yang telah di-share oleh Mas Esa, terdapat beberapa nama ya, betul ya, seperti itu ya Mas Esa ya? Iya, betul. Iya, jadi mungkin kita diskusi aja terkait hal tersebut, apakah mungkin dari nama-nama itu bisa nanti kita saring misalnya 3 besar atau 5 besar untuk dijadikan ketua gitu, atau kan nggak mungkin juga nanti kita dilakukan lagi aklamasi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau saran saya dari nama-nama itu, nanti kita bisa share aja kali ya Bu Loli ya? Ya boleh saya share. Iya. Kita share aja, jadi mungkin bisa kita sepakati apakah dari nama-nama tersebut bisa kita calonkan gitu untuk jadi ketua Persaluni selanjutnya, atau perlu adanya apa namanya kesediaan dari yang bersangkutan gitu, misalnya dari 3 nama yang memiliki nilai tertinggi
itu tetap kita berikan apa pernyataan kesediaan atau memang dari kitanya mengharuskan gitu ya. Jadi ya sudah karena banyak yang memvoting, jadi ya mau nggak mau gitu kita pilih dari tiga nama terbesar gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Mas Ben, maaf, itu lima nama yang muncul itu berstatus aktif nggak selama ini di Persaluni? Kurang lebih kayaknya aktif ya Bu Loli ya? Aktif. Sudah berstatus aktif ya? Iya. Ya, enggak masalah kalau beraktif. Yang sampai yang muncul namanya itu yang tidak aktif gitu kan. Seperti saya kan jarang aktif karena di daerah gitu kan. Ya. Saya izin share ya. Iya, siap Bu. Lanjutkan. Namanya lebih dari satu itu ya Bu Loli ya? Lebih dari lima, mohon maaf. Bukannya lima besar tadi katanya Bu Loli? Terkait tempat mungkin perlu disepakati enggak tempat tinggal? Ya sampai ada yang dari Kalsel dan sebagainya. Ini untuk mempermudah koordinasi aja intinya gitu kan. Tengah-tengah Bengkulu kali ya. Kalau bisa yang Jakarta aja lah, yang tinggal Jakarta lebih tahu Medan. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita sepakati aja bahwa dari nama-nama tersebut yang udah disuguhkan oleh Bu Loli barusan bisa kita rekomendasikan sebagai bakal calon ketua atau mungkin kita terapkan metode lain ya Pak? Kalau bakal calon boleh, cuman kita verifikasi aja, kita sepakati aja ininya persyaratan. Kita sepakati persyaratannya. Nanti baru kita verifikasi gitu kan, ini ternyata tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa aja, misalnya tidak berdomisili di wilayah Jabodetabek gitu kan. Ya. Itu akan memverifikasi, otomatis akan memverifikasi bakal calon tersebut. Ya. Ya baik Pak, mungkin kalau terkait domisili bisa menyesuaikan ya Pak, soalnya kalau menurut saya yang di daerah pun masih punya kesempatan gitu, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan sekarang karena sudah ada meet, apa fasilitas untuk pertemuan ya. Tapi sekali lagi pertimbangannya,
kan mungkin sesekali mau rapat pertemuan kan, apakah tidak memberatkan bagi teman-teman yang jadi pengurus, itu juga jadi pertimbangan. Ya, baik Pak, mungkin Bu Loli, kalau dari universitas, dari pembina itu seperti apa ya Bu syaratnya Bu? Selama ini ada nggak? Selama ini persyaratan ini muncul nggak? Setahu saya ada ya Bu. Mungkin 5 poin Bu yang bisa disampaikan Bu dari apa universitas tuh maunya seperti apa ya Bu? Kalau dari universitas yang pertama ya alumni udah jelas ya, alumni yang aktif, kemudian tapi yang syarat pokoknya adalah yang berjiwa apa ya, berjiwa kekeluargaan, terus memiliki visi misi nasional dan internasional seperti itu. Punya jaringan ya, jaringan nasional internasional. Yes. Itu kayaknya arahnya ke Mas Wiji itu. Betul, Mas Wiji dan Mas Sauki kali ya, dan juga Isro kali ya. Isro cuman ya, tadi memang kalau ditanya bersedia enggak, saya yakin mereka bersedia. Cuman persoalannya ya apakah kita tega memberikan begitu banyak beban amanah pada orang yang sudah punya amanah gitu kan. Kalau memang dia bersedia ya, cuman ya sekali lagi kita memberikan pertimbangan beban yang akan dia bawa gitu. Tapi kalau mau disepakati ya sekali lagi ini kan draft, akan kita rekomendasikan ini kan gitu ya. Ya. Silakan lanjut Mas Ben. Ya. Kalau ya baik. Kalau terkait mungkin langsung aja kita breakdown aja kali ya untuk syarat. Kita fokusnya ke syarat ketuanya dulu kali ya Pak. Bapak Ibu semua. Jadi mungkin yang bisa saya catat adalah syarat pertama mohon bisa kita diskusikan, yaitu kalau pertama udah jelas ya, lulusan ilmu perpustakaan Universitas Syarsi itu sudah jelas. Yang kedua mungkin memiliki pengalaman di bidang perpustakaan, itu bisa kita masukkan nggak Bapak Ibu, jadi minimal berapa, atau misalnya alumni yang baru kiranya bisa atau enggak mendaftar, mungkin dari teman-teman yang apa masih muda banget gitu, kalau mendaftarkan belum ada track record yang apa lumayan panjang, itu kira-kira bisa enggak gitu. Mungkin gini Mas Beni, disebutkan aja memiliki prestasi gitu aja. Jadi kalau baru muncul kemudian baru lulus ya kan memang belum punya anu ya. Tapi kalau memiliki prestasi, belajar memiliki prestasi apa kan enggak apa-apa, atau lulus S2, S3 dan sebagainya, itu kan satu prestasi juga. Itu satu dah. Kalau saya gini, konsepnya sesederhana mungkin saja. Konsepnya sesederhana mungkin. Kalau persyaratan itu kan syarat formal aja, itu kan tertulis di situ. Tapi hati kita masing-masing kan sebenarnya sudah punya pilihan, sehingga kalau saya sederhana tadi kayak Mas Leona tadi ya, saat ini dibutuhkan orang yang memang visioner, kemudian memiliki apa ya, kedekatan ini, memiliki kedekatan dari yang tua, senior, maupun yang sudah sedang, maupun yang baru lulus. Ini perlu sekali nih, karena terus alumni ini kan ibaratnya baru mau tumbuh gitu, sehingga dibutuhkan orang yang bisa merangkul semuanya itu Mas, sehingga dibuat sederhana saja. Dari 13 tadi, ambillah yang muda yang memang memenuhi harapan-harapan kami tadi gitu. Saya sendiri kalau terima kasih kalau saya di apa tadi masuk nominasi gitu ya, pasti orang-orang tua itu yang milih itu, kalau saya yakin itu, kalau senior-senior juga itu. Tapi tidak melihat kondisi saat ini, saya nggak ngerti kalau diajak bikin laporan kayak bikin video, itu kan nggak ngerti. Nah ini hal-hal seperti ini menjadi pertimbangan.
Jadi bukan saya tidak mau menjadi ketua, tetapi saya cukuplah, saya sudah dari awal kemudian menilai kita serahkanlah yang muda, yang apa namanya ini. Saya terima kasih, tapi saya terus jujur saya tidak sanggup untuk apa untuk menjadi ketua saat ini. Jadi mohon itu dari 13 sudah kurang satu tuh untuk seleksinya ya. Saya kira itu saja Mas. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Bapak. Jadi kalau menurut saya bisa aja dari 13 nama itu nanti dari panitia mungkin ya, dari panitia dari atau Bu Loli bisa langsung komunikasi kepada nama-nama itu ya. Kalau menurut saya bisa langsung komunikasi, bertanya kesediaan, pasti dari 13 nama itu entah 1, 2, atau 3-nya mungkin bersedia ya Bu. Nanti kalau menurut saya, kalau memang mungkin nanti sudah bersedia, lantas ya, kita bisa lakukan pemilihan itu pakai Google Form ya Bu. Nanti untuk apa, mungkin berbarengan pas Munas ya Bu. Kegiatannya Munas ya Bu, betul ya Bu, Bu Loli? Iya, rencananya. Iya, itu kita selenggarainnya bisa sepakat di forum ini atau nanti ada rapat lagi ya Bu? Boleh kalau disepakati sekarang. Iya. Ya baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita sepakati aja langsung kalau untuk tanggalnya. Waktunya, momennya mungkin ya sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran, mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu Loli ya? Atau gimana Bu? Boleh juga, gimana Pak Bu Ketua Edwida? Iya. Iya dari tadi. Ini sesuai saya sih lebih setuju setelah Lebaran. Sebenarnya kita udah punya calon sih. Ada di depan kita juga, ada di sini. Mas Beni itu calon terkuat, cuman tidak masuk ya, dalam apa namanya? Iya masuk Bu, saya Bu enggak Bu. Ya, ada nggak tadi? Banyak yang lebih berpengalaman Bu. Calon terkuat Bu Edwita. Bu Edwita Bu. Pengembira. Enggak apa-apa, dimasukkan aja biar rame balonnya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kita sepakati. Bisa enggak kalau seperti itu? Jadi dari panitia langsung menyaring saja dari nama-nama yang sudah terdaftar untuk selanjutnya baru nanti diumumkan berdekatan dengan apa pemilihan, mungkin nanti bisa ada penyampaian visi misi gitu seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi mungkin mekanis- satu sebelum ya? Martin, bentar. Silakan Mbak. Pak Haryanto. Ya. Pak Ahmad dan Bu Loli, apakah bisa hasil diskusi kita siang ini akan menjadi rujukan dan menjadi bahan tetap untuk SD? Sebenarnya mekanisme ABC ini kan sebenarnya kalau tidak salah SC ya, kewenangan SC, kewenangan steering komite untuk menyusun ini. Nah, apakah ini bisa dijadikan? Kalau iya, mungkin kita bikin draftnya saja dulu, Mas Ben, untuk menentukan kapan waktunya Munas itu nanti aja lah. Nanti kita sepakati aja yang saya sampaikan tadi, persyaratan khususnya apa, kemudian tatar mekanismenya bagaimana gitu loh. Sehingga kita tidak terlalu panjang waktunya. Mungkin itu ya. Ya, setuju Mas Tri. Jadi memang gini, ini kan hari ini kan pembekalan sebenarnya. Pembekalan yang kemarin itu Bu Loli selaku ketua nggak paham gitu kan, untuk pemilihan bagaimana. Nah sekarang ada pembekalan-pembekalan seperti ini sehingga dibukukan, dicatat, kemudian menjadi rujukan. Ini sebenarnya pertemuan untuk pembekalan itu, dan ini merupakan konsep saya dan teman-teman. Gini, ini mau pemilihan ketua Persaluni, ayo kita gebyarkan supaya ada seru, ada webinar, ada dan sebagainya. Ini sebenarnya salah satu untuk menggebiarkan, oh Persaluni hidup, Persaluni ini seperti itu sebenarnya, sehingga untuk peningkatan
perbaikan, tetapi juga enggak gampang-gampang amat begitu. Oke, gitu aja sih. Oke, baik Mas Yanto. Dari Mas Esa ada enggak Esa? Mas Esa, Prominensa. Iya, Pak Tri. Kalau nggak salah waktu itu saya pernah buat surat dinas ya, yang saya share di grup. Kalau misalkan kita coba bahas pakai itu aja, yang sudah saya tulis gitu kan, supaya waktunya tidak berlama-lama, bagaimana gitu. Oh, sudah ada di share ya? Persyaratan macam-macam gitu, Pak. Oh iya, iya. Karena belum lihat yang di itu, yang di share di email, saya belum lihat. Atau saya share ya, Pak ya? Share. Oh iya boleh, sekarang aja share sekarang aja Mas Esa. Pak, saya mohon izin ya, ada keperluan keluarga ini. Monggo Mas. Ya, pokoknya saya setuju aja apa yang terbaik, ada perbaikan dan mohon saya tidak dimasukkan kembali ya. Usia di atas 60 nih masalahnya nih, hampir 60. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu sudah saya share ya. Share-nya di mana, Mas? Grup ya, di grup. Atau di kalau gimana ya coba? Gimana caranya? Halo? Halo, Mas Beni? Halo? Mas Beni? Halo, iya Pak. Ya, baik. Ya, mungkin waktunya sudah lewat ya. Sekarang ya, kita sudah masuk dalam ranah diskusi ya. Walaupun tadi menyampaikan terkait tentang konsep mekanisme pemilihan ketua, dan ini saya anggap juga merupakan soal diskusi bersama. Dan mungkin ini kan hanya teknis ya, teknis pola pemilihan secara langsung. Memang ya ini yang nantinya mungkin bisa dilakukan oleh ketua yang sudah ada barangkali seperti itu ya. Dan tadi ada beberapa masukan dari Pak Triyono terkait usulannya terkait pemilihan ketua 2001 sampai 2024, yaitu mungkin dengan persyaratan utama yaitu memiliki reputasi terkait tentang perpustakaan yang pasti itu. Kemudian beberapa persyaratan khusus, mungkin anggotanya juga aktif, dan apalagi ketuanya sangat super aktif. Mungkin di antara teman-teman yang memang sudah paham dengan karakternya masing-masing itu, yang lebih tahu yaitu ketua Bu Loli dan anggota jajarannya mungkin lebih tahu tentang teman-teman yang dicalonkan, barangkali akan lebih tahu ya. Kalau langsung ditunjuk mungkin agak sulit ya, agak sulit sekali itu. Mungkin kalau saran saya dalam pola pemilihan ketua nanti, mungkin secara daring aja pertemuan tadi disarankan Mbak Wita, insya Allah akan dilaksanakan di setelah bulan Lebaran. Setelah Lebaran nanti konsepnya sudah dibuat secara matang, kemudian syarat-syaratnya sudah, kemudian apapun sudah dilengkapi semua, dan ini teknisnya mungkin secara langsung aja saat pertemuan daring itu ya, diharapkan bisa hadir semuanya, di situ nanti ditunjuk langsung, mungkin akan lebih siap gitu loh. Tapi kalau ditanya, itu pasti nggak siap itu. Benar kata Pak Triyono tadi, kesediaannya akan sulit gitu untuk menjadi ketua atau anggota ya. Dan kita harus melihat dari sisi komponen yang sudah ada, sistem anggaran dasarnya seperti apa, kemudian perjalanan seperti apa, ke depannya visi misinya apa, kan gitu. Mungkin kita bisa mengevaluasi, mereview yang sudah-sudah gitu. Nah, untuk menjadi cerminan ke depan, mungkin ada beberapa teman yang memang memiliki kompetensi di bidang perpustakaan, itu sangat menentukan perkembangan perpustakaan. Salah satunya saya itu juga berharap, kalau saya hanya usul saja, ya,
ini karena saya hanya partisipasi aja ya, anggota ya. Jadi saya kalau seberharap bisa Pak Triyono itu sudah mumpuni, walaupun beliau sudah punya jabatan yang lain, tapi kalau memang bersedia nggak ada salahnya gitu loh. Ini salah satu kandidat saya yang tidak bersedia Pak. Terlalu berat, bebannya terlalu berat. Ya, ya, Pak, Pak Mas Esa silakan. Ya. Izin share surat keputusan Munas ya. Boleh, boleh. Mangga, mangga. Ya, Pak. Iya, lah. Mas Esa, ini draft ya? Draft untuk 2021 ini, untuk Munas ini ya? Betul, betul Pak, betul. Draft betul. Ya? Nah, saya kira draft ini perlu dibaca oleh teman-teman. Jadi mungkin ini barusan saya baca sekilas, beberapa syarat, ini kan sudah ada semua nih Mas Esa. Tata caranya, syarat-syaratnya. Cuma ada beberapa syarat yang memang cukup apa ya? Di sini kan yang pasal 4 itu, coba lihat pasal 4 calon ketua umum, penjaringan calon ketua umum. Syaratnya calon ketua umum yang mempunyai wawasan yang luas, mempunyai wawasan berorganisasi. Kan ini mengukurnya agak sulit kan? Jadi ini bisa disingkat lagi. Pendidikan yang mumpuni ini kan agak sulit juga, nggak mengikat. Maksudnya pendidikan yang mumpuni misalnya minimal S3. Nah, itu kan jelas mengikat. Atau minimal betul. S2. Betul, sehingga, betul. Sehingga akan to the point gitu kan. Kalau calon ketua umum yang pendidikannya mumpuni kan, mumpuni itu maksudnya apa gitu kan. Langsung aja di sini disebutkan. Nah, maksud saya untuk memberikan masukan-masukan ini, mungkin ini bisa kalau kita sepakati di sini jadi timnya atau bagaimana, atau ada tim khusus yang bisa jadi akan mereview ini. Itulah sebenarnya SC tadi. Jadi panitia Munas ini menetapkan SC-nya siapa. Misalnya SC-nya Pak Suharyanto selaku ketua lama, Mas Esa. Kemudian dari prodi, kemudian dari misalnya SC cukup 4 orang atau berapa orang. Nah, SC inilah yang akan menggodok ini semua. Yang ini nanti akan dibawa waktu sidang komisi. Dan yang menetapkan adalah sidang komisi, bukan SC. SC hanya menggodok draftnya. Tapi biar draftnya itu 90%, maka perlu ditetapkan dulu oleh SK. SK untuk SK panitia dan ini kan belum ada kan? SK Munas? Belum, SK Pak. Panitia? Belum ada, Pak. Ah ya, jadi nanti yang akan menggodok ini nanti SC. Kalau sudah ditetapkan melalui SK oleh pengurus, jadi Mbak Loli nanti bikin panitia, bentuk panitia Munas. Nah, mungkin usulan saya seperti itu. Nanti SC-nya ditetapkan siapa-siapa, baru kemudian SC itu akan menggodok mekanisme yang ada draft-draft ini. Ini udah bagus nih Mas Esa. Ya, bagus ini. Makasih, Pak. One man, one vote dan seterusnya ini udah bagus. Iya. Ini kan godok ini kan nggak cukup waktu singkat nih. Butuh waktu yang baca-baca dulu, minta masukan kiri kanan dulu kan gitu. Iya. Iya kan? Betul, jadi Pak. Tidak bisa langsung hari ini diinikan. Saya kira nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi masukan saya setelah ini pengurus kan belum definitif nih, apa belum demisioner karena belum ada Munas. Jadi silakan nanti bikin SK panitia. Di dalam panitia itulah ada panitia pengarah atau SC, panitia pelaksana atau OC gitu kan. Nah, dan masing-masing punya kewenangan, ada urian tugasnya. SC nanti kewenangannya apa? Menyusun draft
tata tertib, persyaratan dan seterusnya yang ada di sini. Dan di Munas itulah nanti ada perubahan agenda Munas itu apa saja? Agenda Munas itu kan yang pertama perubahan ADRT ya, ADRT yang selama ini sudah ada revisi atau tidak. Yang kedua menerima dan ini laporan pengurus lama. Yang ketiga memilih dan menetapkan pengurus baru. Tiga itu kan agenda Munas kan? Kalau mau dibarengi dengan seminar dan lain itu kan penggembira saja. Tapi agenda tetapnya di situ. Itu aja mungkin dari saya, Mas Esa. Pak Ahmad, yeah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tri. Terima kasih masukannya. Baik, teman-teman semuanya masih ada yang akan memberikan masukan atau saran? Teman-teman yang lain? Monggo silakan. Tapi yang sudah masih ada waktu. Mungkin dari saya sudah cukup, Pak Ahmad. Mungkin cukup yang Mas Esa ya. Ya. Mas Triyono juga sudah cukup lengkap sudah menyampaikannya tadi. Sudah banyak sekali masukannya. Kemudian masih ada yang lain nggak ini kira-kira? Ya, permisi Pak Ahmad Sulis. Monggo. Oke. Ya. Hanya satu saran saja nih Pak. Ya. Dari ke-13 bakal calon tadi, itu lebih baik langsung di publish saja di grup Yarsi Ikalipsi, Persaluni, nama-nama secara detail gitu. Jadi nggak hanya slide kayak tadi, kalau slide hanya sepintas tuh, dirinci aja nama-namanya gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Ya, yang lain masih ada? Halo, yang lain? Sepertinya sepi nih Mas Esa. Silakan Mas Esa. Ya. Ya. Mungkin nggak dari 13 orang itu, kalau kita sepakat nih ya, itu langsung diadakan pemilihan dari 13 orang itu. Jadi nggak mengerucut 3 atau 4. 13 itu kita tampilkan, kemudian kita bisa memilih di Google Form itu, gitu, dari ke-13 orang itu. Kira-kira bagaimana? Dari tiga nama yang sudah dikumpulkan, kemudian kita lakukan pemilihan lagi gitu. Ini usul saja. Iya, iya. Iya. Ya, ini kalau kita melihat dari teman-teman yang mengikutin virtual ini kan nggak banyak nih ya, Mas ya? Iya. Itulah yang menjadi persoalan ya, kalau ditampilkan, kalau kita milih kayaknya nanti ada yang kurang pas atau bagaimana kan gitu ya. Mungkin nanti yang Bu Ketua aja ya mungkin ya, Bu Loli ya, mekanisme terkait tentang siapa-siapa orangnya kira-kira pas untuk mendudukin itu, dan juga sebagai Dewan Pembina mungkin Pak Mas Triyono itu udah cukup lengkap itu. Pokoknya nanti bisa konsultasi dengan Mas Triyono terkait tentang mekanismenya ya. Nah gitu. Bentar. Ya. Bentar, Muhammad. Ya, monggo. Terkait Mas Esa tadi, yang 13 orang tadi, itu kan hasil penjaringan ya Mas Esa ya? Betul ya? Betul Pak. Hasil penjaringan kan? Nah hasil penjaringan tadi kan yang akan menseleksi, itu kan nanti panitia, bukan kita kan? Betul. Akan diverifikasi. Jadi yang verifikasi kan nanti panitia pemilihan. Jadi kalau saya kira ya betul itu tadi saya bilang. Jadi agenda hari ini kita memberikan masukan. Jadi terkait pertanyaan Mas Esa tadi, 13 orang tadi, kalau memang dia sudah lulus verifikasi, ya tidak masalah, silakan saja kita pilih untuk jadi calon. Tapi kan harus diverifikasi dulu, kalau jangan sampai kita hasil penjaringan tadi belum diverifikasi oleh panitia. Dan pada hari ini kan panitia belum terbentuk nih. Ya. Pengurus belum membuat SK untuk untuk Munas. Jadi yang akan menentukan ini, jadi betul apa? Sekali lagi usul saya, setelah ini Bu Loli, pengurus Persaluni membuat SK. SK apa? SK panitia Munas. Panitia Munas itu nanti ada berbagai macam kan, mulai dari persidangan dan seterusnya. Apa seksi acara dan seterusnya lah, udah paham sendiri Mas Esa dan kawan-kawan. Jadi, nah
setelah di SK-kan itulah mereka mulai bekerja. Kapan nanti ditentukan munasnya, dan pas munas itulah kita semuanya di satu sarana Zoom atau apa, kita langsung pemilihan. Disitulah akan rame nanti. Kalau memang sudah cukup 13 orang itu, ya itulah 13 orang itulah yang akan kita bawa di momentum munas. Itu saya kira gitu, Mas Esa, Mas Ahmad. Bu Loli oke ya, Bu Loli ya? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bu Loli mungkin ada sekali lagi pertemuan untuk membahas yang disampaikan Pak Tri sebelum kita munas. Boleh, boleh mungkin. Ya. Setelah ini nanti gini aja Mas Esa, setelah ini Bu Loli ngajak panitia untuk pengurus semuanya untuk rapat bentuk panitia. Pengurus apa Persaluni kan masih aktif kan? Masih pada aktif semua kan? Masih aktif semuanya, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah, itulah yang nanti akan kita SK-kan untuk jadi panitia. Ya, paling tidak sudah punya draftnya siapa-siapa gitu kan. Baik, Pak. Terima kasih masukannya, Pak Tri. Sama-sama, Pak. Mas Isa. Baik. Ya, terima kasih. Mas-mas, bapak-bapak, ibu semuanya. Adakah yang lain mungkin yang mau ada sumbang saran? Waktunya sudah jam 11 lewat. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan ini. Dan saya mengapresiasi Pak Mas Triyono. Ya, cukup lengkap semuanya. Ya, mungkin kalau kita tarik kesimpulan bahwa mungkin emang harus betul kata Pak Mas Triyono tadi, harus dibentuk dulu panitianya dulu, kemudian panitia pelaksananya semua sudah dibentuk dulu, baru nanti ketuanya itu yang sudah berjalan ini harus segera membuat persiapannya untuk melaksanakan munas tersebut. Saya kira sudah cukup lengkap tadi yang disampaikan Mas Triyono tadi, nanti sebagai rujukan ke depan untuk pelaksanaan munasnya. Mungkin begitu Mas Esa ya? Pak, betul. Ya, jadi kalaupun ada kekurangan, nanti bisa konsultasi dengan Mas Triyono. Saya kira itu udah sangat tepat sekali itu tadi. Ada yang lain Mas, ada yang lain. Ya, karena berhubung yang lain tidak hadir di sini, jadi Mas Triyono nanti sebagai salah satu penasehat lah gitu ya. Gitu. Memang harus ada dewan penasehatnya seperti ini. Bahkan kalau melibatkan dosen, misalkan Pak siapa itu, Pak Zulfikar, akan lebih hebat lagi, bagus lagi, ya kegiatan semacam ini akan lebih kuat pengurus ini kalau melibatkan dosen salah satunya dihadirkan di pertemuan ini, minimal ada sumbang saran masukan dari beliau gitu, akan lebih lengkap lagi gitu. Baik. Bapak Ibu semuanya, Mas Esa, Mas Triyono, Mas Beni semuanya, karena sudah enggak ada yang memberikan masukan lagi, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu ya, semuanya ya. Setuju? Iya, sepakat. Baik, nanti akan kita sampaikan apa-apa yang sudah menjadi masukan dari teman-teman semuanya, akan kita sampaikan kepada Mbak Vita ya, selaku panitia para dalam kesempatan hari ini. Dan terima kasih semuanya, teman-teman semuanya, para alumni Ikalipsi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Ya, amin semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan pertemuan yang bermanfaat. Ya, memang tidak ada pertemuan yang lain. Ya, sudah bisa hari ini bisa bertemu secara langsung walaupun melalui virtual. Salam semuanya. Dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam mendampingin atau memberikan kepada teman-teman semuanya saat acara ini. Kalau memang ini memang acara yang sangat mendadak ya, saya juga anggotanya juga waktu itu juga menjadi anggota, tapi mohon maaf saya sampaikan di sini waktu itu karena berbarengan dengan berbagai macam kegiatan, sehingga jujur nggak begitu aktif gitu. Tapi alhamdulillah hari ini bisa menyapa teman-teman semuanya alumni dari seluruh kementerian, bukan hanya Kementerian Agama, seluruh kementerian yang ada di Nusantara ini, alhamdulillah.
bisa bergabung, mungkin yang nggak belum bergabung, mungkin ada suatu hal, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya. Baik, Bapak-Ibu saya hormati, kita akhiri pertemuannya pada kesempatan ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu semuanya. Amin. Pada semua pengisi acara, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Ahmad Sulis. Selamat beraktivitas, semoga sukses selalu Pak Ahmad. Amin. Amin. Terima kasih. Mas Beni. Semua yang hadir di sini terima kasih. Mas Beni tugas di mana Mas Beni? Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Pak. Tugas di mana Mas Beni? Saya di Badan Litbang Perhubungan, Pak. Sebelum di Ambon ya. Mungkin kita foto bersama dulu ya. Boleh. Open video. Ahmad. Siap. Bu Umi. Mas Ali. Mohon maaf, saya videonya bermasalah, nggak bisa dinyalakan videonya. Bu Emi. Ya, sis, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Pak Ahmad. Bapak Ibu. Sama-sama. Ini masih di suara gimana sih ini? Terima kasih. Ya. Pak Wita, Bu Umi. Ya, sampai ketemu Mbak Loli. Assalamualaikum. Ya, masukannya semua, terima kasih. Pak Ahmad, sampai ketemu, Pak. Insya Allah, Mas Esa, ya. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, ya Allah. Ya, Alhamdulillah. Bisa kena. Abi rutin SS